Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Saya ucapkan syabas dan tahniah kerana sudi menonton Usrah. Kali ini kita akan bawa satu topik yang menarik, iaitu kaya dunia, kaya akhirat. Semua orang nak jadi kaya, tetapi kita kena ada contoh dan teladan. Sekarang saya akan bawa penonton di rumah pergi ke Wisma Mofas dan kita akan interview temubual seorang tokoh korporat, iaitu Haji Muhammad Fauzi. Jom, tak sabar rasanya. Penonton di rumah mesti tertanya-tanya, hari ini saya nak interview siapa? Saya nak temubual siapa? Inilah orang yang saya kagum. Pada saya, dia adalah seorang tokoh usahawan yang berjaya sepanjang masa pada diri saya lah. Dan saya memang bercita-cita dan pernah dalam hidup saya berdoa untuk bertemu dengan tokoh idaman saya ni. Dan dia seorang yang kaya, berjaya. Dia adalah pengasas dan pemilik empunya Empire Mofas di Malaysia ni. Dan beliau yang saya maksudkan adalah Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid. Apa khabar Haji? Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji sihat Haji? Alhamdulillah. Jadi keras lagi tangan dia, subhanallah. Berapa umur Haji sekarang ni agak-agaknya? Menjangkau, kalau kata BMW itu 7 Series, menjangkau 7 Series. Masih 67 lagi. 67. 67 tahun, hebat. 67 tahun, ya. 67 tahun masih bekerja. Ini adalah amanah. Ya, saya memegang satu amanah. Kalau kita kata itu apa ni, belum selesai lagi. 67 tahun masih bekerja. Dan amanah tu daripada siapa? Saya begini, sikap saya, amanah itulah satu ibadah bagi saya, satu pekerjaan yang saya pilih yang merupakan ibadah. Jadi kalau daripada saya punya tafsiran, ibadah tu tak ada naftahnya, tak ada naftahnya. Tak ada. Jadi selagi kita mampu, kita buat ibadah. Jadi selagi kita mampu, kita mesti bekerja. Kalau kita bekerja itu untuk faedah, bukan diri kita sendiri, faedah umumnya. Jadi alhamdulillah, sehingga hari ini Allah SWT masih lagi beri saya peluang untuk membuat ibadah. Boleh ke saya berjaya macam Haji? Boleh tak saya berjaya? Saya rasa kejayaan itu subjektif. Okay. Sesiapa pun dapat kejayaan kalau kita ada misi kita, kita ada vision kita tepat. Vision. Ya, apa yang kita nak buat daripada kecil, daripada kita minat tu yang mendalam, bukan minat orang lain yang bagi kepada kita, tidak. Minat asli kita. Minat asli. Ya. Jadi kalau kita ada minat asli dan kita pupukkan minat tu dan kita pelajari selok-belok untuk mempelajari untuk mencapaikan destinasi kita. Okay. Siapa pun boleh dapat. Ya. Haji, ada tak amalan-amalan ayat Al-Quran atau zikir-zikir tertentu yang diamalkan untuk berjaya sampai tahap ni? Bagi saya lah, satu pesanan saya sebelum saya berdikari sebagai seorang pemuda. Ya. Masa muda-muda dulu lah. Ya, arwah tok nenek saya selalu beritahu saya. Kalau kita ibaratkan burung, ya, burung yang keluar pagi akan dapat habuan kan? Early bird catches worm. Kan? Super kita juga. Dan kalau kita istilahkan di dalam penghidupan kita seorang Muslim, ya, seorang Islam, kita diwajibkan sembahyang subuh. Okay. Ya, kita mesti tiap-tiap hari di dalam hidup kita, sebagaimana kudrat kita, kita kena bangun sembahyang subuh. Bangun awal dan solat subuh. Ya, solat subuh. Nah, di situlah kita minta Allah SWT yang yang menentukan berpagi-pagi rezeki. Kesemuanya rezeki kita ditentukan oleh Allah SWT. Di situlah kita amalkan dan minta. Minta permudahkan perjalanan kita hari ini dan permudahkan segala urusan kita pada hari ini. Itu yang paling penting. Jadi saya
daripada hari saya start perniagaan hingga sekarang, saya adalah lebih kurang yang pertama datang ke ofis. Dan yang okay, terakhir. Saya tanya, pukul berapa sampai tak, ofis? Lepas solat subuh saya datang. Lepas solat subuh sampai? Datang, lebih kurang pukul 7.30-8 selalu saya datang. Subhanallah. Ya. Dan saya selalu pulang selepas maghrib. Saya selalu maghrib di ofis. Lepas maghrib saya pulang. Haji, masa sampai ke ofis, ada tak Haji baca Quran ke ataupun apa? Di dalam kita punya peraturan syarikat, kita tugaskan seorang di waktu pagi untuk membuka surah Yasin, di dalam kita punya sistem sound system, sebelum pukul 8 pagi. Ini saya rasa diamalkan banyak pejabat kan. Ini ada satu untuk memberi satu ketenangan. Jadi pekerja datang tu memberi satu kelapangan. Malulah kita hidup ni penuh dengan stres kan. Betul. Mungkin baru di rumah tu ada beberapa masalah. Jadi kalau kita mari kerja, jangan kita bawa masalah tu. Bergaduh suami isteri dengan adanya surah Yasin, kita lebih ni cool lah, kita lebih tenang. Penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Kekal bersama Usrah TV 9. Subhanallah. Ni Formula 1. Ini adalah replika. Salah satu daripada kegemaran saya ialah satu saja. Bukan salah satu, satu je. Daripada kecil sampai sekarang sampai umur 60 lebih hanya motor racing. Saya start dengan motosikal, two wheeler, dan akhir sekali apabila apa ni? Saya pergi kepada Formula Car. Formula 1. So, minat dijadikan perniagaan lebih mudah untuk berjaya? Mungkin motivasi saya, salah satu sebab utama ialah saya membina apa ni pemandu-pemandu muda supaya dia dapat dapat ke Formula 1. Yang mana kita telah proof, kita telah dan jadi kenyataan ni ialah virus. Daripada kecil lagi saya asuh sebagai pemandu ya, dan go-kart mula-mula go-kart dan dia pergi mengikut dia punya peringkat-peringkat perlombaan sehinggalah dia jadi pemandu ujian Formula 1 sehingga 3 tahun dalam tahun 90-an saya ada buat Flight Academy dan juga bidang apa ni penerbangan am. Mungkin salah satu pencapaian kita yang paling ketara ialah kita adalah founder untuk Air Asia. Oh, you kan? Itu sehinggalah diambil alih. Kami penonton di rumah baru tahu ni. Subhanallah. Saham rakan saya di ambil alih oleh grup lain. Grup lain. Okay. Kami tidak jual saham kami sehinggalah dia pergi ke IPO. Haji, pernah tak dalam hidup ni, dalam hidup sebagai seorang berjaya, lalui saat-saat kesukaran, rasa macam dah give up, rasa macam nak jatuh, mungkin masa kemelesetan ekonomi atau macam mana Haji boleh kongsikan pengalaman Haji? Perang beli kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami isteri. Ini kan lagi bidang perdagangan. Bidang perdagangan penuh cabaran dan penuh saingan. Yang pentingnya kita mestilah tawakallah. Kita mesti mempunyai satu semangat yang gigil, yang kentar. Jadi kita tak boleh lose hope. Prophet Muhammad pun katakan, it's always we have to rely on hope. Jadi hope is satu apa ni pemegang pengeras lah bagi saya. Kuat semangat. Hope. Jadi hope tu kita minta dengan sesuatu atas kan. Allah. Hanya satu saja kita minta dengan satu saja. Dan alhamdulillah di dalam 37 tahun pelayaran saya di dalam perniagaan. Masalah
musibah tu memang biasa, perkara biasa. Okey. Yang ya, paling rasa ya, tak boleh survive, ada tak berlaku macam rasa dah tak boleh ya, ni? Katakanlah satu yang luar daripada kita punya kawalan, tahun 90-an apabila attack on currency kan. Oh, currency. Ya, okey. So, ini Soros punya time tu. Saya banyak berdagang dengan luar negeri kan. Luar negeri. Jadi kalau kita ada hutang dengan luar negeri, katalah 100 juta. Dengan jatuhnya currency kita jadi 200 juta. Jadi di mana kita nak menampung itu? Itu luar kawalan kita ya. Masa tu ada tak pembuangan pekerja-pekerja? Alhamdulillah saya tak pernah buang pekerja. Saya rasa ya, pekerja saya akan pernah doakan ya, Tuan ya, Haji. Ya. Buang sekali. Itu kata saya punya matlamat satu, tanggungjawab. Biarlah saya tidak ada gaji asalkan pekerja saya ada gaji. Ya. Pernah Haji ya, dapat gaji yang sikit ataupun tak ada gaji? Mungkin ada di dalam perjalanan hidup saya memang ada. Ya. Jadi oleh kerana gaji itu di dalam urusan perniagaan ini, saya nak tanya satu soalan. Selalu orang kaya ni dia ramai isteri. Macam mana dengan Haji? Saya ustaz, saya sebenarnya tidak tafsir diri saya seorang kaya, tidak. Oh. Dan mungkin saya rasa saya ni senanglah. Ya senang apa yang saya nak capai saya dapat oleh kerana saya usaha. Dan soalan ustaz tu memang sensitif kan. Saya satu Malaysia. Satu rumah. Satu isteri. Saya nak pesan sikit pada orang-orang yang mula baru nak berjaya, tak berjaya lagi pun. Tapi dah ada rasa bongkak. Haji tak ada. Perasaan tu dibuang jauh daripada hatinya. Ini sifat tawaduk yang diajarkan oleh Islam. Kemudian tadi Haji beritahu kita tentang tawakal. Walaupun kita berjaya ataupun lalu saat-saat sukar, kita kena bertawakal pada Allah. Dan sifat tawakal ni sifat yang kena ada dalam setiap doa kita. Aku bertawakal, aku berserah. Yang penting, Haji beritahu tadi, komitmen. Sifat berdisiplin, berawal-awal pagi. Dan Sayyidina Umar pernah berkata, kamu berusahalah habis-habisan untuk dunia ni seolah-olah kamu hidup 1,000 tahun lagi. Dan kamu beribadahlah seumpama kamu akan mati keesokan hari. Ini perkataan yang boleh menguatkan motivasi diri kita. Haji, saya nak tanya satu soalan ni. Haji seorang isteri, satu rumah, satu Malaysia. Okey. Pernah tak dalam keadaan berjaya macam ni ada godaan? Ini nak beritahu penonton di rumah ni bagaimana untuk menghadapi godaan. Mungkin ustaz bagi tahu tadi sifat disiplin dan mungkin sifat corak hidup saya. Corak hidup saya selain daripada ofis di rumah. Ofis di rumah. Kalau hari Minggu saya tentang saya pekerja utama dengan keluarga dan aktiviti saya motorsport. Jadi saya keluar pun semua keluarga motorsport. Jadi saya yang lain tu saya kurang gemar. Okay. Saya tak nak minat. Jadi kurang sikitlah. Okey, alhamdulillah Allah pelihara. Ya. Ada tak bawa family sesama ikut motorsport ataupun ya, ada? Ya, selalu. Siapa di mana-mana pun saya bawa family, kalau saya boleh. Ya. Walaupun di Eropah di mana pun selalu saya bawa. Okey. Ada tak anak yang cuba mengikut jejak langkah Haji? Ada tak? Alhamdulillah, buat masa ini nampaknya semua anak-anak saya dapat mewarisi apa yang saya buat. Mungkin didikan yang saya bagi sama mereka. Sebenarnya ketulusan, Ustaz. Ketulusan. Ya, ketulusan. Jadi kita mesti transparan kan, dengan anak-anak kita. Ketulusan. Jadi dia lebih memahami. Haji, sekarang ni ramai usahawan-usahawan Melayu yang baru bangkit. Dan mereka ni berhadapan dengan macam-macam cabaran. Apa nasihat dan pesanan Haji pada mereka semua? Saya rasa satu perkara yang paling penting yang menjadi modal kepada kita lah, bukan wang ringgit. Ya, sebagai seorang, terutama kalau kita nak jadi orang peniaga. Apa yang dipandang oleh orang luar, terutama rakan kerja kita ataupun rakan peniaga kita ialah kita punya kewibawaan. Kewibawaan. Honesty. Okay. Jadi, honesty hanyalah daripada diri kita. Kalau kita dapat memberi keyakinan bahawasanya kita boleh pegang amanah, boleh dipercayai. Wang ringgit itu tidak menjadi keutamaan. Okay. Contohnya saya dapat mengendalikan perdagangan sebesar ini hanya dengan modal kecil. Modal RM30,000 30 tahun dahulu. Sekarang kita punya... 400 juta.
400-500 juta setahun untuk pulangan apa ni, pusingan, pusingan jualan, jualan kan, dengan itu. Jadi saya rasa dari mana yang saya pusing ni? Oleh kepercayaan. Jadi bila orang percaya, orang bagi kita barang, ya, ya, itu telah modal ya. Okey. Saya rasa insya-Allah penonton di rumah banyak mutiara-mutiara kata yang tumpah daripada mulut Tuan Haji kita. Selain daripada mempunyai sifat rendah diri, kebergantungan pada Allah, tawakal pada Allah adalah salah satu kunci kejayaan. Saya minta penonton di rumah yang ke mana-mana kekal bersama Usrah. Kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, kalau kita dapat lihat apa yang sikap dan sifat yang dimiliki oleh korporat yang berjaya ini, iaitu Haji Muhammad Fauzi, sejajar dengan sunnah Rasulullah. Di mana bila kita tanya tadi, kenapa, apa visi dia, apa mission dia? Dia kata orang yang berusia, seusia dia 67 tahun, sepatutnya dah pencen, duduk masjid, tapi pada pendapat dia, perniagaan ini adalah satu ibadah. Di mana dia mempunyai 600 orang staff yang setiap bulan dia perlu bayar gajinya. Dan dia harap jumlah duit yang dibagi gaji sebagai gaji itu satu ibadah. Perniagaan juga satu ibadah. Ingatlah para korporat di luar sana, penonton di rumah, bahawa perniagaan juga satu ibadah. Selagi dia tidak bercampur dengan benda-benda yang dilarang dalam Islam. Contoh rasuah, penipuan, itu satu ibadah. Saidina Osman adalah seorang usahawan. Dan juga dibantu oleh seorang sahabat, yang sahabat ini pun juga terkaya, antara orang yang terkaya di semenanjung Hijaz, iaitu Abdul Rahman bin Auf, juga dikatakan mempunyai lebih daripada 100 juta aset dia, dan perniagaan dia menjangkau jutaan ringgit setiap bulan. Kekayaan dengan Islam bukan satu benda yang asing, tetapi satu benda yang biasa, normal. Tapi malangnya pada hari ini ramai umat Islam miskin kerana sifat malas. Haji Fauzi beritahu tadi bagaimana selepas solat subuh dia berdoa minta pada pertolongan daripada Allah dan terus ke pejabat, dan dia tidak pernah lambat. Ini disiplin. Dan kemudian di pejabat setiap pagi dia mendendangkan bacaan Yasin. Mudah-mudahan keberkatan rezeki itu turun daripada Allah dan berkat dapat dinikmati oleh para pekerja dan dirinya sendiri. Dan saya rasa sifat ini harus dicontohi oleh penonton di rumah dan usahawan-usahawan yang nak jadi usahawan, nak jadi berjaya, nak jadi kaya macam saudara Haji Muhammad Fauzi, insyaAllah. Saya juga tertarik dengan sifat Haji Muhammad Fauzi yang mengatakan rezeki datang daripada Allah, dan dia berserah bulat-bulat. Yang penting dia berusaha habis-habisan dan dia bertawakal. Sifat yang terpuji. Bukan semua orang yang meniaga kaya. Ramai juga orang yang kata kalau kau nak kaya, niaga. Berapa ramai orang yang meniaga pada hari ini gagal dalam kehidupan. Ada yang bankrupt, ada yang muflis. Ingatlah, rezeki sebenarnya datang daripada Allah. Apa yang paling penting, kita gembirakan Allah, berusaha habis-habisan, lain urusan rezeki milik penuh Allah. Bertawakallah dan merayu pada Allah. Ini adalah sifat Islam yang terpuji. Dan kalau kita dapat lihat peribadi yang mulia pada diri Haji Muhammad Fauzi, iaitu walaupun dia menjadi seorang yang kaya raya, mengurus perniagaan, dia tidak pernah lalai dalam melakukan ibadah. Dia patuh dan tunduk pada Allah. Segala arahan dituruti, yang larangan dijauhi. Selalunya orang kaya ni dia ada pasang seorang dua lagi kan sebagai isteri dia. Tapi bila saya tanya pendapat dia, dia memberitahu bahawa kehidupan dia, dia harus fokus. Hidup dia di pejabat, daripada 6.30 pagi turun ke pejabat sampailah lepas maghrib. Selepas dia dirikan solat maghrib, dia balik pulang ke rumah, dan itulah kehidupan dia. Di rumah dia seorang pemimpin yang berjaya, di pejabat dia seorang presiden korporat yang berjaya. Ini menunjukkan faktor rumah tangga yang bahagia juga boleh menyebabkan menjadi tulang belakang untuk seseorang berjaya dalam perniagaan dan kejayaan dia. Dan kemudiannya saya tanya kenapa tak kahwin lagi, orang-orang kaya ni selalu kahwin. Jawapan dia, dia nak fokus. Inilah family dia, inilah kehidupan. Bayangkan setiap hari Sabtu Ahad kalau dia berjalan, dia pergi ke mana-mana, dia bawa family dia sekali. Kalau lomba Ferrari apa, dia letau Formula 1 pun dia akan bawa family dia
kalau naik motor yang berkuasa tinggi pun dia akan bawa family dia. Inilah family man, seorang ayah contoh, pemimpin contoh, ayah contoh. Dan saya nampak satu sifat yang saya teriang-liang sampai hari ini, sampai sekarang ni, iaitu saya, Ustaz, I'm grateful. Ustaz, saya bersyukur. Saya teringat sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang kufur, tunggulah azab aku yang pedih. Dah. Jadi penonton di rumah, mari kita ambil contoh-contoh yang baik yang disampaikan oleh Haji Muhammad Fauzi. Empire Mofas ini bukan sekadar di Malaysia, ada di Indonesia dan di United Kingdom, juga di Thailand, juga di Singapura. Bagaimana dia boleh berjaya, sifat-sifat dia boleh berjaya, disiplin dia, komitmen dia, dia give 100%, ini adalah yang dianjurkan dalam Islam. Orang-orang yang kaya dan mengeluarkan zakat, bantu-membantu dan juga rajin bersedekah supaya umat Islam hidup dalam keadaan tanpa iri hati dan kaya dunia, kaya akhirat. Wallahu a'lam, penonton di rumah, ingat pesan saya, kekal bersama usrah di minggu hadapan dengan topik-topik yang lebih menarik. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.